aswaja sufi meniru-niru syiah ataukah sebaliknya? Saya ingin mengangkat bahwasanya sebenarnya ada kesamaan besar antara akidah syiah dengan akidah orang-orang sufi yang suka beribadah di kuburan. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, saya nukilkan antum lihat dalam mukaddimah pada halaman ya, halaman 7 Romawi, di awal halaman 7 Romawi, coba antum buka. Halaman 7 Romawi dan 8 Romawi. Saya sebutkan tentang Ibnu Qayyim yang mengeluhkan tentang kondisi sebagian kaum muslimin yang menentang sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat dalam kuburan sebagaimana dalam Sahih Muslim, sedangkan mereka salat di kuburan. Rasulullah melarang mereka salat di kuburan. Rasulullah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang ketiga, Rasulullah melarang menyalakan lampu di atas kuburan, mereka menyalakan lampu di atas kuburan. Yang keempat, Rasulullah melarang kuburan dijadikan id, ya senantiasa jadi tempat perayaan di kuburan, datang berterus-terusan, mereka menjadikan kuburan sebagai perayaan. Rasulullah memerintahkan untuk meratakan kuburan sebagaimana perintah Nabi terhadap Ali bin Abi Thalib, justru mereka meninggikan kuburan. Yang keenam, Rasulullah SAW melarang untuk mengapuri, menyemeni kuburan, mereka menyemeni kuburan, bahkan meninggikan kuburan. Yang ketujuh, Rasulullah SAW melarang untuk menulis di atas kuburan, mereka menulis di atas kuburan. Yang kedelapan, Rasulullah melarang untuk ditambah di atas kuburan pasir selain dari kuburan tersebut, mereka tambah pasir sebanyak-banyaknya. Kenapa? Pasirnya diambili, ya, diambili karena untuk keberkahan. Terus bagaimana ya? Seluruh hadis-hadis yang berkaitan dengan kuburan dilawan oleh mereka. Oleh karenanya saya angkat di sini tentang akidah Al-Khumaini, Al-Imam Al-Khumaini dalam kitabnya Kasyful Asrar. Antum bisa lihat halaman 84. Jadi kitab Kasyful Asrar ini ada dua penerjemahan karena ditulis dalam bahasa Persia. Penerjemahan pertama diterjemahkan oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya mereka dalam keadaan amanah tatkala menerjemahkan kitab Kasyful Asrarnya Al-Imam Al-Khumaini, ya. Tetapi penerjemahan tersebut tidak diakui oleh orang Syiah. Mereka mengatakan ada sedikit penyelewengan dalam penerjemahan tersebut. Akhirnya mereka sendiri yang menerjemahkan kitab Kasyful Asrar dalam bahasa Arab. Yang saya nukil depan antum ini adalah penerjemahan orang Syiah. Jadi jangan antum bilang itu orang karena pernah terjadi dialog, ya. Akhirnya kalahlah debat Ahlus Sunnah tatkala dikatakan, kamu tahu enggak Kasyful Asrar itu ditulis pakai bahasa Arab, bahasa apa? Ya bahasa Iran, yang kamu pegang bahasa Arab, berarti bukan. Ternyata ini ada penerjemahan resmi yang menerjemahkan juga orang Syiah sendiri. Yang jadi saya nukil, yang saya scan itu di hadapan antum, halaman 84, itu adalah terjemahan orang-orang Syiah sendiri terhadap kitabnya Al-Khumaini, Kasyful Asrar. Apa akidah Al-Khumaini? Dia menyatakan, meminta kepada makhluk bukanlah kesyirikan selama meyakini bahwasanya makhluk tersebut bukan Tuhan pencipta tetapi telah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum minta kepada siapa saja, pada jin, kepada siapa saja antum minta, ya, selama antum tidak meyakini itu Tuhan, maka itu bukan syirik. Bahkan dia mengatakan, meminta kepada mayat bukan kesyirikan, bahkan minta kepada batu bukanlah kesyirikan. Dia mengatakan di sini, la farqa fi dhalika bainal hayy wal mayyit hatta anna talabal haja minal hajar wal madar laysa syirkan, ya. Dia mengatakan tidak ada bedanya antum minta kepada mayat maupun orang yang hidup, bahkan minta kepada batu, ya, itu bukan syirik katanya. Apa yang namanya syirik? Syirik itu kalau kamu meyakini ada Tuhan yang lain, ada Tuhan yang lain selain Allah, itu baru syirik. Ada yang menciptakan alam semesta selain Allah, maka itu baru syirik. Ini definisi yang sangat ngawur. Kalau definisinya demikian, maka orang-orang musyrikin Arab dahulu, mereka juga orang muslim, tidak pernah melakukan kesyirikan karena mereka meyakini bahwasanya pencipta alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah saya jelaskan tentunya dalam pengajian tersendiri. Di antara keyakinan yang diyakini oleh Al-Khumaini, dia mengatakan ruh seorang setelah mati semakin hebat dan diberi kekuatan oleh Allah, semakin tinggi kedudukannya. Bahkan dia mengatakan ini ijma' ahli falasifah, orang-orang filsafat, bahwasanya ruh kalau sudah meninggal lebih hebat daripada yang masih hidup. Subhanallah. Antum orang mati saja itu kalau mau masuk kuburan harus antum angkat.
tidak bisa dia masuk sendiri dalam kuburan, harus antum angkat, antum gali kuburannya, antum kubur, setelah itu antum minta-minta. Gimana ini? Di mana akal kita, subhanallah? Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau sudah meninggal anak Adam, terputus amalannya. Oleh karenanya Nabi Isa alaihissalam dalam surat Al-Maidah, di akhir surat Al-Maidah saya membawa Al-Quran, ya. Kata Nabi Isa alaihissalam, tatkala Allah mengatakan, apakah kau memerintahkan umatmu untuk menyembah kamu dan menyembah ibumu? Dia mengatakan, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Kata Nabi Isa alaihissalam, ya Allah, saya tidak pernah menyuruh seperti itu. Waktu saya masih hidup, saya yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala kau matikan saya, wahai Allah, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Nabi Isa tidak tahu apa yang terjadi setelah meninggalnya Nabi. Nabi Isa tidak tahu apa-apa. Itu Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi. Setelah meninggal tidak tahu apa-apa. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian dalam hadis mutawatir, tatkala di akhirat kelak, tatkala ada sebagian umat yang akan datang ke telaga Nabi kemudian diusir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati ummati, mereka umatku, mereka umatku. Kata Allah subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka adakan setelah kematian engkau. Rasulullah tidak tahu. Ini sekarang dibilang setelah meninggal malah lebih hebat, malah mengetahui segalanya, maka berhak untuk diminta. Ini keyakinan yang tidak sesuai dengan akal sehat dan sesuai dengan keyakinan akidah kaum musyrikin, orang-orang terdahulu. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu, tatkala mereka menyembah patung, bukanlah mereka meyakini patung tersebut menciptakan alam semesta. Tidak seperti itu. Apakah orang musyrikin dahulu tatkala membuat Tuhan dari adonan, kemudian tatkala lapar Tuhannya dimakan, ya, kemudian dia meyakini Tuhan tersebut menciptakan alam semesta? Tentunya tidak. Tetapi Tuhan yang mereka ciptakan itu, berhala yang mereka ciptakan, yang mereka ukir tersebut, hanyalah simbol dari orang-orang saleh, seperti Lata dan Uzza yang merupakan orang-orang saleh yang tatkala meninggal dunia maka dijadikan berhala sebagai simbol dari mereka. Ternyata, ya, demikian juga Khomeini menyatakan bahwasanya, dia mengatakan pasir juga bisa jadi obat. Kenapa? Karena Allah berkehendak. Siapa yang mengatakan bahwasanya kekuasaan Allah terbatas? Kata ini syubhatnya, kata dia. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan jadikan pasir sebagai obat. Oleh karena kita dapati kalau orang-orang Syiah yang ada di Madinah begitu masuk ke kuburan Baqi, maka rebut-rebutan ambil pasir. Saya lihat sendiri, rebutan ambil. Lihat sini ada petugasnya. Kalau enggak ada langsung mereka ambil masukkan di ini. Bahkan ada yang makan karena obat ini. Ini pil, ya, pil. Mereka makan langsung. Saya lihat sendiri mereka ngambil rebutan. Begitu ada petugas mereka pura-pura enggak ngambil. Tapi begitu enggak ada petugas langsung pada ngambil pasir. Ternyata sebagian orang sufi memiliki keyakinan seperti orang-orang Syiah. Contohnya seperti Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani adalah seorang yang alim. Tetapi banyak khurafat yang disebarkan tentang Abdul Qadir Jailani. Padahal dia adalah seorang yang alim dari mazhab Hambali. Dan dia punya kitab Al-Ghunyah, ya. Kitab yang bagus. Di antara keyakinan terhadap Abdul Qadir Jailani, dikatakan bahwasanya Abdul Qadir Jailani kalau mengatakan kun, fayakun. Jadi Allah sudah memberikan kekuasaan apa? Kun, kun fayakun. Subhanallah. Luar biasa. Di antaranya juga tokoh sufi yang sangat ma'ruf, Alwi Al-Maliki. Mohon maaf saya sebutkan namanya karena dia sangat terkenal. Alwi Al-Maliki yang ada di Mekah, yang sudah meninggal, yang banyak orang Indonesia belajar tempat dia. Ini tokoh sufi besar. Apa perkataan dia dalam bukunya Mafahim yang bagi antusohah? Dia punya buku membantah Wahabiyah yang dia beri judul Pemahaman yang harusnya diperbaiki. Dia mengatakan, Fal mutasarrifu fil kaun huwallahu subhanahu wa ta'ala wa la yamliku ahadun syai'an illa idza mallakahu Allahu dzalika wa adzina lahu fi tasarrufi fihi. Yang mengatur alam semesta hanyalah Allah semata, dan tidak bisa mengatur alam semesta kecuali orang yang telah diberi hak oleh Allah, hak otonomi untuk mengatur alam semesta. Di antara yang diberi hak otonomi tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan pada halaman-halaman berikutnya, fa innahu hayyud darain. Rasulullah itu hidup di dunia dan akhirat. Daimul inaya bi ummatihi, senantiasa memperhatikan umatnya. Mutasarrifun bi idznillah fi syu'uniha,
wa khabirun bi ahwaliha, dan dia bisa mengadakan pengaturan dengan izin Allah dalam pengaturan perkara-perkara umatnya dan mengetahui tentang kondisi umatnya. Ini kesyirikan. Apakah Nabi setelah meninggal mengetahui kondisi umatnya? Tidak ada. Tadi hadis setelah kita sebutkan, kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, kau tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Nabi Isa pun tidak tahu apa yang terjadi setelah dia meninggal. Ini keyakinan dia, Rasulullah mengetahui kondisi umatnya. Bahkan bukan cuma mengetahui, mutasarrif, mengatur kondisi umatnya. Ini ada syubhat di antara mereka bahwasanya ada hak otonomi yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah berikan kepada wali. Oleh karena jangan heran kalau antum dapati sebagian orang-orang sufi yang ekstrim meyakini bahwasanya wali memiliki hak otonomi untuk mengatur sebagian makhluk ini. Ini kedustaan. Mana dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia hak otonomi? Tidak ada dalilnya. Bahkan malaikat yang Allah berikan hak untuk mengatur, itu pun tidak bisa mengatur seenaknya. Harus berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hak otonomi. Tidak ada hak otonomi dalam alam semesta ini. Di antara tauhid rububiyah, kita meyakini bahwasanya tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini semata-mata kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat pun tidak bebas mengatur alam semesta. Tidak. Bagaimana kemudian kita meyakini bahwasanya orang soleh diberi kemampuan, diberi hak otonomi untuk mengatur alam semesta? Ini kesyirikan yang ada dalam orang-orang Syiah dan juga diikuti oleh sebagian orang-orang sufi. Sebagaimana kita katakan kepada Khomeini bahwasanya memang Allah, kekuasaan Allah tidak terbatas dan Allah mampu menjadikan pasir sebagai obat. Tapi mana dalilnya bahwasanya pasir kuburan wali jadi obat? Mana dalilnya? Kita bilang jangankan pasir, kotoran pun bisa jadi obat kalau Allah kehendaki. Tapi bahasanya mana dalilnya? Itu cuma khayalan. Oleh yang kita dapati sebagian kuburan para wali diambil pasirnya, dikeruk terus, harus ditimbun terus pasirnya karena dijadikan sarana untuk mencari keberkahan.